Itulah kalau mau menang gampang, bagi kami enak. Kita perpanjang aja Pak Jokowi. Terima kasih sejak awal tim pemenang nasional Ganjar Mahfud punya komitmen besar di dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itulah kalau mau menang gampang, bagi kami enak. Kita perpanjang aja Pak Jokowi. Tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan. Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil ini harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami. Terkait dengan PJ Bupati Sorong kan sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Votes yang ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak PJ-PJ yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Solotigo kasus Kapolres diganti mendadak, itu kan merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung. Tekankan, ini saatnya untuk TNI, Polri, jangan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan perintah undang-undang, karena TNI, Polri itu harus netral.